Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru. Ini adalah bus Kurnia Alan Walker ya. Untuk modnya ini adalah Jetbus 3 SAD. Ini spesial banget ya. Scania K410. Dan ini juga mungkin jawaban bagi teman-teman yang belum bisa membeli yang sel, ini pengen merasakan yang free, ini mungkin solusinya. Nah, untuk mod ini berstatus free ya, jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi. Untuk link downloadnya nanti langsung menuju ke autornya ya, jadi nggak bingung untuk teman-teman. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review ya untuk modnya ini. Untuk kreditnya ini mod dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid, dan untuk livernya ini dari channel YouTube-nya Grong. Nanti linknya saya taruh di deskripsi buat teman-teman untuk bisa mencoba. Oke, langsung aja. Dan sebetulnya saya itu pengen mencoba yang SDV Sun, namun sayangnya udah nggak ada untuk linknya yang SDV Sun. Nah, ini saya coba yang ini biasa, yang Scania biasa ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja review. Nah, di sini untuk lampu hazardnya sudah menyala ya. Begitupun juga sen kanan dan juga sen kirinya sudah menyala semua ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Tuh, ini untuk lampu jauhnya. Terus kita cek untuk wipernya. Tuh, sudah bergerak semua ya, atas maupun bawah. Dan ini spesial banget karena di sini juga ada semacam antenanya gitu. Ada juga aksesoris dadu di dalamnya. Untuk bukaan pintunya sliding door semua, depan maupun belakang. Dan juga ada animasi kursi lipat ya. Wih, mantap ini. Strobonya hanya ada satu di bawah dan ada running tag. Lanjut kita bagian belakang. Untuk velgnya menggunakan velg bawaan dari Scania ya. Terus ini untuk lampu rem menyala dengan strobo juga, hasilnya seperti ini. Dan ini untuk lampu malamnya. Untuk lampu mundurnya juga sudah menyala ya. Sen kanan, sen kiri sudah menyala semua. Untuk interiornya kita lihat teman-teman. Nah, untuk interiornya di sini nggak kalah dengan mod cell ya. Jadi di sini juga detail banget. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Tuh, tombol-tombolnya juga mantap. Lampunya juga bisa menyala teman-teman di bagian setir. Untuk angle dari spionnya di sini ya not bad lah ya. Walaupun masih satu frame gitu ya, satu angle gitu ya. Namun angle-nya itu nggak nyambung, jadi terlihat ya guys lebih bagus lah ya gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu mod yang harus teman-teman save ya, atau simpan entah di Google Drive atau di Terabok atau yang lainnya gitu ya. Jadi misal teman-teman pengen mencoba mod ini dan mungkin ingin mendownload atau menggunakannya lagi tetapi modnya udah nggak ada, itu bisa teman-teman ambil sendiri dari penyimpanan teman-teman sendiri gitu ya. Oke, langsung aja kita cek. Animasi pertama adalah suspensi udara. Terus untuk animasi kedua adalah membuka bagasi. Membuka bagasinya ini lumayan smooth ya, biasanya langsung buk gitu ya. Ini enggak smooth. Yang dibuka hanya bagasi kanan 2 dan kiri 1. Mantap, jadi nggak dibuka semuanya gitu ya. Untuk animasi ketiga adalah membuka kap mesinnya. Di sini kap mesinnya belum 3 dimensi.
jadi masih menggunakan dua dimensi, belum yang ada penggeraknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin langsung aja kita coba ya untuk jalan-jalan gitu. Kita akan jalan-jalan dan jeduk-jeduk. Kalau jeduk-jeduk mah biasa gitu ya, kita nanti akan jalan-jalan. Dan kalau nggak salah bus Pesona Indah itu juga memiliki ya livery yang dari armada ini, Scania K410 jet bus 3 seperti ini teman-teman. Nanti kapan-kapan kita akan mungkin coba ya perjalanan menggunakan PO Pesona Indah gitu ya. Armada kedua kalau nggak salah dulu itu, setelah perilisan armada pertama. Kalau dulu armada ini itu pertama jet bus yang SHD Hino, terus kedua itu yang MHD itu warnanya oranye yang double glass, yang generasi ketiga. Terus armada keduanya itu maksudnya di era yang terbaru ya, armada 2 itu ada yang jet bus 3 ini ya, SHD Tronton ini K410. Terus kalau armada ketiganya itu apa ya, kok saya lupa gitu ya, saking banyaknya armada ya. Salah satunya ada Avante H9, ada yang berwarna merah ke merah hati gitu ya. Ada juga yang Avante H8X, terus ada juga yang jet bus 3 MHD single glass, terus Scania K360 yang terbaru itu, terus apa lagi ya. Pokoknya banyak ya untuk armada Pesona, namun ya banyak juga yang nggak keurus untuk liverynya, jadi ya nggak sempat gitu ya buat videonya gitu ya. Tadi ada terminal teman-teman, nah ini dia terminal Tegal ya seperti ini. Coba kita masuk ke sini ya, kita belok ke kiri, ini kemana ya? Oh, terminal tipe A ini. Oke, kita masuk ke terminal aja sekaligus untuk mengakhiri pada video percumaan kali ini. Kapan-kapan kita akan buat video mungkin perjalanannya ya. Nah ini Tegal itu kalau nggak salah ini ya daerah tempat tinggalnya Mas LP Speed ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya berdiri di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.